Sebenarnya tidak tertarik dengan BLK, cuma sepupu bilang di sana ada jurusan kecantikan, jadi tertarik dengan BLK. Karena mulai dari 300 sampai 5 juta untuk paket-paketannya lah lengkap. Jadi awal masuk BLK itu pendaftarannya lumayan banyak orang lah, desak-desakan. Kalau mau masuk ke BLK harus serius, jangan main-main. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, alumni dari BLK tahun 2020, jurusan Tata Rias Kecantikan. Karena latihan di BLK gratis ya, jadi mencoba daftar karena saat itu belum punya modal, jadi coba di BLK karena gratisnya itu. Dari sepupu yang pernah pelatihan di sana. Karena memang dari awal mau jadi MUA. Sebenarnya tidak tertarik dengan BLK, cuma sepupu bilang di sana ada jurusan kecantikan, jadi tertarik dengan BLK. Kalau di BLK diajarkan makeup dari dasar. Makeup dasar untuk pemula, hairdo, krim bat, dan itu makeup hairdo. Dari 2020 awal Januari sampai Maret kalau tidak salah, atau Februari akhir. Kalau jadi MUA sebenarnya sebelum masuk di BLK sudah makeup, tapi makeupnya sebatas teman, keluarga. Lepas dari BLK baru berani pegang orang lain yang tidak dikenal gitu. Itu 2019 akhir-akhir lah, September, Oktober, Desember ya. Kalau tantangan terbesar saat ini manajemen waktu ya, karena kita pergi kerjanya itu subuh jam-jam 2 atau jam 3. Jadi kita harus ngatur jam tidur cepat supaya ada istirahat sampai subuh. Harus bangun lagi kerja, belum lagi juga di jalan kan sepi subuh, takut ada apa-apa. Jadi itu sih masalah terbesarnya. Kalau dari klien juga enggak banyak sih, paling mungkin kliennya jutek atau bagaimana gitu aja. Pencapaian terbesar itu sih banyak job, jadi lebih sibuk, bisa dipercayakan makeup pengantin tuh. Kalau dalam sebulan wisuda, dalam seminggu bisa, mungkin dalam satu hari bisa makeup 7 atau 5. Kalau dalam seminggu mungkin event, kalau ada wisuda mungkin ada 5 kali wisuda. Biasa 5 kali wisuda dikalikan 5 orang dalam seminggu. Kalau wedding mungkin masih 1-2 dalam weekend. Karena mulai dari 300 sampai 5 juta untuk paket-paketannya lah lengkap. Di BLK yang paling berkesan itu kalau kita lagi belajar hairdo kan pemula, jadi rambutnya diacak-acak, agak sakit, lumayan sakit. Sudah dari itu biasa di krimbat, jadi kesannya ya enak gitu. Jadi kita itu berkelompok 2 orang, jadi saling gantian sama teman gitu hairdonya. Bersyukur sih, cuma kalau puas masih mau dikejar lagi. Harus nabung, itu uang nabungnya untuk ikut workshop privat untuk update ilmu lagi. Belum. Ya sudah, alhamdulillah.
sekitar 1 jutaan sampai 3 jutaan atau 4 juta. 10 ada. 10. Iya. Kalau mau masuk ke Belka harus serius, jangan main-main. Karena masuk ke Belka itu kan susah, jadi kalau diterima harus serius, belajar yang serius karena itu kesempatan yang sangat bagus. Atau bagaimana? Ada. Ceritakan. Jadi awal masuk Belka itu pendaftarannya lumayan banyak orang lah, desak-desakan. Alhamdulillahnya dapat formulir, ikut tes. Alhamdulillahnya sih lulus satu kali coba. Cuma katanya sih banyak yang coba belum lulus berkali-kali. Untuk mungkin untuk BLK juga ya. Untuk BLK saran saya sih coba ditambah belajar marketing ya, karena walaupun kita punya skill tapi marketing kita belum atau kurang, kayaknya itu susah deh karena zaman sekarang kan orang sosmed tahu jasa kita dari Instagram gitu. Jadi mungkin BLK adakan satu kali seminar atau sekitar gitulah tentang workshop marketing sosmed gitu, agar siswa-siswanya itu paham kalau keluar cara supaya mendapatkan pekerjaan itu seperti apa. Dan untuk instruktur dan BLK, terima kasih sudah mengajar banyak hal, makeup, mengajarkan harus berani. Ya, karena BLK sih sudah gara-gara BLK bisa berani pegang orang gitu. Berani ngejob untuk pertama kali, berani keluar. Oke, Kak, mungkin itu saja. Terima kasih. Makasih.